Pendidikan belum sempat mulai mengajar itu sekitar 6 bulan setelah melakukan dinas di kepolisian. Jadi mulai belajar mengajar anak-anak tuh dari pertama mungkin ada yang kenal, oh Najwa ini dia seorang Hafiz kayak gitu. Jadi ada beberapa bayangkari ataupun ada yang mengenal untuk bisa mengajarkan anak-anaknya. Di situ mulai mengajar pun alhamdulillah dengan mengajar itu satu motivasi juga untuk mengulang. Melihat sosok Najwa sebagai seorang pohon yang santun ya, keseharian Najwa mengingat dengan baik, selalu mengikuti apel pagi, kemudian dalam pelaksanaan tugas juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebetulan Najwa saat ini bertugas di Satir Belkam, jadi juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pengurusan SKCK. Najwa santun, dan setelah kami mengobrol ternyata Najwa adalah Hafiz 37, dan saya sebagai seorang pimpinan juga bangga memiliki anggota yang merupakan sosok Hafiz 37. Kemudian di sore hari Najwa juga masih menyempatkan diri untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.